Yang ada di ibu.
Sudah bisa terlihat kah? Susah ya? Susah ya? Oke, saya coba. Saya kirimkan ke ini, gereja, supaya kalian bisa baca ya. Bisa dibantu, bisa dibuka. Mungkin ada terlalu terang ya, gereja. Oke, bisa dibuka lagi. Gereja masing-masing coba dilihat. Kalau ini tidak nampak, saya sudah kirimi gereja-nya supaya bisa membantu kita dalam materi pembahasan. Oke, coba bisa dibuka. Coba jadi ke bahan pembaca sana. Pentingnya persiapan pernikahan. Pentingnya persiapan pernikahan. Selaku orang muda, kita pun perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan pun pada saat ini kamu baru dalam tahap mencari atau sudah berpacaran secara sehat, hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Meskipun demikian, ada juga pilihan lain yang juga dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hidup tidak menikah karena bermaksud untuk dapat lebih melayani Tuhan dan sesama. Tentunya kamu pernah melihat orang orang yang memilih hidup seperti ini. Dalam Alkitab kita juga dapat melihat kehidupan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus yang hidupnya diartikan untuk kepentingan pemberian Allah dan sesamanya. Dalam konteks seperti ini, hidup tidak menikah sesungguhnya juga suatu pilihan yang perlu kita hargai. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang bisa menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Hidup menikah dan keluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Meskipun demikian, yang sebelahnya.
ke jenjang yang lebih serius, tujuannya harus kasih hidup lagi, tujuannya menikah kali. Saskia, tujuannya menikah. Orang menikah tuh buat apa sih tujuannya? Menikah membawa anak.
seorang ibu mengadopsi anak itu yang bukan lahir dari kandungannya namun seperti anaknya sendiri itu jadi biasanya setelah itu Tuhan memberikan. Tapi jika Tuhan tidak memberikan tetap setia ya. Dan solusi akhirnya tidak bercerai. Ya, tidak bercerai. Solusi akhirnya tidak boleh bercerai. Ya, kalau setelah adopsi kemudian Tuhan tidak kasih keturunan, ya, tidak boleh. Namun ketika saya terlahir sebagai bayi perempuan, saat itu
ya ternyata nggak bisa sembarangan nih ya kita menikah. Karena menikah bukan sebutan dua-dua nih, kayak pacaran nggak suka boleh putus. Kalau masih pacaran putus bisa cari lagi. Nah kalau sudah menikah nggak bisa cerai, terus cari lagi. Tadi sudah dibaca Mas Kasia, barang siapa menceraikan istrinya kemudian menikah lagi dia berzina. Gitu. Sampai sini paham ya? Nah, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. Ini bisa terlihat kan? Tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. Kurang ya? Coba saya print screen lagi, saya kirim ke ibu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, siapakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Tentang pernikahan Kristen sedikit saja disimpulkan sebelum kita tutup. Ada yang bisa sebelum kita tutup menyimpulkan sedikit dari materi yang sudah dibahas dalam pertemuan kali ini, yaitu pernikahan Kristen? Oke, silakan. Oke, Linggis. Pernikahan Kristen itu hanya terjadi sekali seumur hidup, pokoknya sekali aja udah. Itu kan udah pasti itu udah tentukan sekali aja sekali. Banyak tujuan, banyak pilihannya, nggak selalu bahagia. Banyak hal-hal yang harus diterima dari pasangan dan juga banyak hal-hal dari kita yang harus pasangan terima. Oke, tepuk tangan dulu buat Kiki. Oke, ada lagi? Yang bisa tambahkan sedikit lagi? Berdoa selesai. Dari salam.